pertama prosukun, yang nomor 2 Corel Draw X7, yang nomor 3 kamera SLR Nikon 340, dan nomor 4 Photoshop. Kamera DSLR Nikon 3400. Kesimpulan akhir dari beberapa uraian di atas dapat ditarik kesimpulan seperti ini. 1. Mengenal lebih dalam tentang multimedia. Nomor 2. Kemudahan dalam membuat konsep pemasaran multimedia. Nomor 3. Dengan menggunakan otak ini kita dapat menunjukkan imajinasi kita. Yang nomor 4. Tujuan datang ke jalan wisata ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ada wisata baru yang masih belum dikunjungi seperti halnya wisata air panas Parisan. Yang berlima sebagai bahan promosi kepada masyarakat. Sekian, terima kasih. Mulai menjadi langsung ya. Saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Membuat majalah atau katalog bukan hal yang mudah. Bahkan desainnya ini membutuhkan waktu yang lebih banyak daripada logo. Ya. Kenapa? Karena ada efek-efek yang sangat banyak sekali kembali. Maka saya sekarang mau bertanya. Kalau kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan, ya nggak usah revisi dari saya. Yang pertama, layout-nya kamu menggunakan apa? Apakah Corel? Corel ya. Jadi berapa pack kalau dibawa? Jadi 20 pack. 20 ya? Jadi 20 pack. Kok bisa di sini ada 40 pack, ada 20 pack? Langsung saja buka ke Corel. Kalau di lebar di Corel saya melihat, karena untuk majalah itu, karena saya dulu juga pernah hidup di sampai sekarang ada magazin membutuhkan spek yang tinggi. Kalau layout majalah itu di Corel ya ini hanya 40, kalau sampai 100 semisal spek komputernya itu harus tinggi. Maka ada aplikasi yang lebih ringan itu InDesign. Sidogiri sudah pakai Adobe InDesign, desainnya di Corel tapi layoutnya di Adobe InDesign. Itu kalau bisa. Kemudian pertanyaan saya kedua, apa tujuan kamu membedakan desain dari satu pack ke pack yang lain? Pertama ini, anggaplah mulai dari sini ya. Halaman 5, desain packnya seperti ini. Sama sampai halaman 9. Halaman 11 berbeda desain, berbeda. Terus 11 sama sampai halaman 17. Halaman 19 berubah lagi sampai terakhir. Jadi di sini ada 3 model desain dalam packnya. Apa tujuannya? Kalau bisa menjawab nggak usah direvisi, karena ini nggak nyambung gitu loh. Silakan. Tujuannya apa, Pak? Agar orang yang membaca tidak bosan. Agar beraneka ragam. Nah, terus yang tentu kalau memang begitu, dalam majalah yang kamu buat ini sudah terstruktur menjadi berapa poin pembahasan? Iya kan, saya nggak baca ini ada taman milik siapa ini, soalnya ini Park Hill, kemudian apalagi pemandangan itu kan namanya struktur pembahasan dalam majalah. Andaikan kalau di majalah lain itu ada opini, kemudian ada wawancara, kemudian ada berapa space redaksi dalam majalah ini, ya. Begitu. Ada berapa? Kaitannya apa? Kaitannya dengan itu adalah ketika kamu di sini space redaksinya adalah berbicara masalah wisata
wisata di Mojokerto. Maka seyogianya desainnya itu disatukan. Dalam gambar wisata itu desainnya sama. Ini namanya back wisata. Kemudian satunya adalah pemandangan. Maka dalam pemandangan itu desainnya sama. Saya lihat di sini pemandangannya desain yang ada dengan apa dengan tempat wisata itu sama. Jadi tidak ter apa tidak ter, terstruktur dengan baik di sini. Ya, cuma sudah sempurna kan begitu. Maka itu masukan. Kalau kalian lewat sebuah majalah nanti di desain sesuai dengan strukturnya. Ya, paham ya? Contoh-contoh. Dalam ini di halaman 36 di belakang ini kan yang ditampilkan adalah wisata yang ada di Mojokerto. Sedangkan sebelumnya ada sekilas info, kemudian ada villa dan ada pemandangan. Ya, cuma desainnya sama, warnanya sama. Jadi anda akan dibedakan di sini karena untuk tidak membuat orang menjadi bosan, caranya triknya diambil dari itu. Pemandangan desainnya diubah ketika nyampe kepada pembahasan villa, desainnya diubah ketika nyampe kepada pembahasan wisata, warnanya bisa diubah begitu. Itu dalam masalah report ya, di dalam masalah report majalah atau majalah. Ya, di halaman depan salinannya sudah bagus, daftar isi ya. Secara keseluruhan ini bagus. Jadi pertanyaan saya, kalau sudah dijawab seperti itu, tidak ada revisi yang harus di. Masalah isinya menuju panduan ini adalah karyanya kamu sendiri. Karena yang mengalami wisata ini adalah informernya dalam katalog ini adalah kamu sendiri kan? Ya, Google apa kamu? Bacaan. Iya, kadar belas tinggi, sumber air panas, redaksi yang ada. Website-nya wisata di Mojokerto. Kamu pernah nyampe semua ini? Pernah. Ya itu kan ada dua informasi. Pertama dari website-nya, yang kedua kamu sudah nyampe secara langsung. Cover gak ada beda depan dengan belakang. Andaikan ini kita buka jadi seperti ini, maka akan menjadi dua sisi yang seakan-akan bersatu tapi bertengkar. Kalau dibuka begini, cover itu antara cover depan dan belakang satu pilihannya, yaitu adalah beda. Bisa kalau memang mau disambung, maka keserasian warnanya juga harus diselaraskan. Jadi ketika ini dibuka, seakan-akan mau sama tapi berbeda, beda tapi gak sama. Repot ini mobilnya gimana gitu. Itu desain cover. Itu repot gitu. Ini mana depan belakangnya gak jelas gitu. Covernya, desain covernya. Karena desain cover itu harus jelas. Ya walaupun secara pun majalah bahasa Indonesia si Bunda kan apapun sisi kanan ya, sisi kanan. Iya memang betul. Cuma kalau misalnya ini teh, tak mutu apa? Cetek-cetek temu. Yang mana dari depan? Yang mana dari belakang? Iya kan? Ya. Oh, itu. Jadi desain cover itu halaman cover depan dengan cover belakang itu harus beda. Ya. Begini lah. Ya. Ini bukan majalah, tapi katalog berbentuk majalah. Iya. Dan tujuan daripada katalog berbentuk majalah ini untuk mempromosikan suatu perusahaan. Ya, saya paham. Katalog itu kan untuk bisa mengetahui isinya. Kemudian, ya saya paham katalog mencap. Tapi yang saya kritisi bukan di situnya, tapi dalam desainnya. Kamu kan kalau ditanyakan desain. Tugas kamu, proyek kamu ini judulnya apa? Desain katalog majalah. Begitu. Jadi dalam desain covernya yang kurang pas. Ya sudah, mungkin hanya itu dari saya di sisi desainnya yang perlu diperhatikan. Bagus.
Oke. Bismillah membuat desain katalog. Katalog berbentuk. Katalog berbentuk. Katalog berbentuk majalah. Wisata pajak ya. Saya ingin sedikit memberikan apresiasi luar biasa gitu ya, ketika kalian berdua membuat sebuah desain ini. Tapi juga insya Allah saya juga jangan hanya pakai Corel Draw gitu ya. Karena ketika di dalam tata layout itu ada namanya dummy. Sebelum kita membuat layout, membuat yang namanya desain katalog ataupun majalah, maka kita harus membuat dummy-nya. Halaman per halaman, dummy itu adalah sebuah bentuk, bentuk mentahnya. Seorang ingin membuat desain, dia harus ditaruh yang namanya di, mungkin ditulis dulu reng-rengannya, konsepnya. Kira-kira nanti majalahnya mau bentuk apa, gambarnya apa dan sebagainya. Termasuk bentuk font, pemilihan font juga harus kita pahami. Font itu kira-kira size-nya berapa? Font harus jelas, pemilihan fontnya harus jelas. Mungkin yang umum pakai mau rata kiri apa rata kanan? Ya, rata kiri apa rata kanan? Ini di depan, saya kritisi yang di depan. Ini bukan rata kiri rata kanan, tapi seolah-olah center. Ketika menjadi center, maka kita pembaca itu akan kehilangan mood, nggak enak bacanya. Ini kan di depan ini kan center. Ini center ya Pak, ini center kan gitu ya, fontnya kan center. Ini ada yang hilang itu anu Pak, yang waktu nyeta itu error ya, waktu nyeta error ya. Halaman pertama, coba halaman pertama. Tapi di sini yang dipakai adalah center, bukan menggunakan rata kiri atau rata kanan gitu ya. Itu kan masih center tuh gitu ya. Oh iya, masih center tuh. Enggak, ini sudah bagus gitu ya. Iya, ini tengah. Iya. Iya, benar. Kalau dalam saya juga ngajar tata layout gitu, tata layout majalah dan koran gitu ya. Center baik. Center itu apa? Budi center itu apa? Anu. Makanya istilah-istilah dalam sebuah desain itu harus juga paham gitu. Left, right, gitu, center gitu ya. Itu kan sudah model surat. Ah, ya surat. Kelas 2. Oke. Oke, saya lanjutkan. Mau itu direvisi. Nah, saya nggak ingin revisi ininya. Nggak mungkin direvisi. Mungkin yang direvisi nanti bentuk korelnya dibentuk PDF, ya. Dibentuk PDF, paham? Apa itu? Itu ya. Ini maksudnya dibentuk PDF nanti. Di revisinya bentuk PDF, bukan bentuk, saya nggak mungkin akan revisi bentuk ini gitu ya, di center kiri atau center kanan gitu ya. Karena kalau kita tahu bahwa pembaca itu di depan, ketika melihat di depan maka dia akan tertarik untuk melihat di belakang ya, itu makanya itu yang pertama. Yang kedua adalah pemilihan font tadi, fontnya diperbaiki, kayaknya ada font yang besar. Konsistensi di dalam pemilihan font. Kenapa itu? Gitu ya. Maaf, ini kayaknya banyak font yang dipakai dan font itu tidak konsisten. Contoh sejarah itu kan juga harus diubah, beda. Jadi kan menjadi suap. Ini kayaknya bukan ini, kayaknya ditarik ya. Fontnya bukan ini, bukan benar-benar, tapi ditarik. Saya pernah memberikan informasi menjelaskan bahwa ketika ketik font di Corel Draw itu nggak boleh ditarik ujung kanan atau ujung bawahnya, tapi ujung paling pojok atau pojok atas, pojok kiri, gitu ya. Itu kalau ini mau ditarik, dibesarkan, gitu ya. Makanya
Makanya ini konsistensi huruf ya, penggunaan huruf besar dan kecil. Wisata mungkin awalnya tetap harus huruf besar. Ya, ini enggak. Saya ingin mengkritisi itu aja, nanti bisa diperbaiki di bentuk JPG-nya atau koreknya gitu. JPG di PDF-kan gitu. Biar nanti bisa diupload di Facebook. Orang bisa melihat bahwa ini karyanya siswa SMK loh, gitu ya. Kita bisa membuat ini gitu. SMK bisa. Gitu. Enggak usah dibuat kayak gini lagi gitu ya. Jadi itu. Dan selanjutnya penggunaan warna. Warna itu sangat penting. Ketika kita melihat warnanya tentang coban, ya, coban pacet nih ya. Pacet itu kan tentang air terjun atau air panas. Maka mungkin kita menggunakan warna biru. Ya, warna air menggambarkan bahwa ini adalah tempat wisata air, pegunungan, boleh hijau, destinasi. Dalam kita warna oranye itu agak kontras dengan meskipun hampir sama dengan gerbangnya. Biar kita juga melihat, oh kira-kira ini apa nih gitu ya. Jadi di situ. Makanya coba nih. Insya Allah sudah overall sudah bagus nih semuanya gitu ya. Tapi konsistensi penggunaan font dan juga size-nya itu yang harus kita pahami. Gitu ya. Oke, itu aja sih. Gak ada yang insya Allah sudah bagus gitu. Sekelas kalian sudah bagus gitu. Dengan waktu sekian bulan bagus dengan apa namanya materi-materi yang sudah disediakan, berarti kalian sudah benar-benar menyiapkan gitu, benar-benar kalian siap untuk merancang ini gitu ya, cuma masukan saja ya. Oke, harus di bentuk PDF-nya, nanti saya minta sudah bentuk JPEG-nya, nggak usah di-print lagi, nggak usah ya, PDF aja majalahnya gitu. Kalau perlu nanti Pak ini mau di convert nggak? Silakan kalian apa namanya teksnya itu di convert silakan gitu ya. Biar nggak ngejam. Nanti kalau di ngejam kalau dipindah ke komputer lain kan akhirnya berbeda hasilnya. Tapi bentuk PDF atau bentuk JPEG-nya aja. Ya, karena kalau saran saya lebih baik memang pakai Adobe InDesign. Kalau dulu ada PageMaker, karena ada PageMaker juga menjadi Adobe InDesign. Karena nanti kalau ada InDesign itu kalian membuat PDF itu gampang. Koran sekarang pakai ada InDesign, majalah itu pakai ada InDesign. Semuanya berubah ke sana semua. Lebih ringan. Kalau masalah desain-desain, vektornya pakai Corel. Jadi penggunaannya itu banyak sebenarnya di pembuatan majalah atau katalog atau koran itu menggunakan 3 software. Pertama Adobe InDesign, kedua Corel, ketiga apa namanya Photoshop, minimal itu atau ditambah kalau nggak biasanya nggak pakai Corel, biasanya pakai Adobe Illustrator. Ya, oke, insya Allah sudah bagus sih. Mungkin itu masukannya nanti bisa di saya lihat hasil pemilihan font yang harus diperbaiki. Itu lebih modern. Gitu. Saya lihat, mohon maaf, di sini rata-rata yang digunakan fontnya font kurang modern gitu. Coba kaku, coba cari di dapur gitu ya. Font modern itu kan ada modern, font modern. Gitu ya. Ya? Kita aja. Ini mungkin urusan itu bisa. Ini kayaknya copy paste yang teks ini. Saya tahu ini copy paste dan tidak diubah tata letak dan juga fontnya. Jadi saya tak, ini ketahuan. Jadi memang ini copy paste dari sebuah situs blog atau apa, ini copy paste. Jadi sehingga ini tadi baru ketika Pak Arbi itu lihat baru kelihatan. Ya, tapi ini kok campur aduk. Ada Tami Roman, ada Arial, ada apa? Jadi sebaiknya mungkin tadi Tami Romannya itu diubah biar tidak kaku. Karena ini tidak Roman ya. Wisata itu ya buat orang itu menarik cerita atau apa yang tidak begitu Roman. Nah, karena
Nah, jadi mungkin ini dirubah revisiannya itu di mungkin tidak di tulisan tulisan teks, jadi teksnya itu pemilihan font dan juga kata ini apa namanya capitalize apa namanya huruf besar besar kecil kapital itu penting juga overall. Itu kan gara-gara yang tinggi ini enggak diedit. Itu kan main copy paste selesai sudah. Itu semua harus di. Jadi saya kritisi di sini di tulisan. Tulisan. Nah, copy paste setelah itu langsung dibiarkan. Ketahuan di situ kan hilang ya ini. Enggak tahu mana itu hancur itu. Tata letak itu mungkin jadi rencananya di apa di tulisan overall bagus, jadi overall terlepas ada pendidikan tentang warna basic itu sebenarnya tentang pergerakan warna dan memahami warna. Kalau di hutan itu mestinya dengan kuning kan dikebakar itu sebenarnya. Jadi pemilihan warna adalah saya selalu katakan ada dua basic untuk memahami sebuah kreasi itu adalah satu itu basic coloring, yang kedua adalah komposisi. Sampean itu pahami dulu. Sampean tahu warna ini cocok enggak? Kalau ini digabung warna ini cocok enggak? Itu basic color, pemahaman tentang warna dasar. Yang kedua adalah komposisi. Nah, ini bagus. Saya punya enggak? Ini bagus. Ini kita sebut dengan kita bisa tentang frame ya. Ini bagus karena dibuat apa ya? Foto awal pajak sama. Ini bagus. Jadi memang oh iya ini di sini. Jadi orang yang ini sudah mulai paham. Nah, itu kita sebut dengan komposisi namanya. Bagus. Cuman mungkin yang perlu diisi tentang warna saja. Jadi secara keseluruhan sahabat ini bagus sudah. Jadi perlu kita appreciate. Cuman karena kita harus revisi, kita mau yang terbaik. Ini sudah baik. Kita mau itu yang terbaik. Mau tidak mau ini harus direvisi. Apa yang direvisi tentang paham ya? Bisa tulisan. Jadi bisa ini kapital namanya. Pokoknya font itu kan kaca-kaca. Ini kan pasti dia. Kebetulan di website satunya Pak Arya, satunya ada. Kalau kacang-kacang beda pembahasan itu kan sendiri. Contoh, kita tadi sebenarnya pakai games, tapi di informasi masalah pemandangan kamu pakai korea masih penting. Ini hanya kacang-kacang untuk membahas halaman untuk ini Pak, kawasannya timan, kemandian lebarnya dan jadi itu. Lebih lagi di karena pasti audiens itu apa pembaca itu reader itu pasti ada detail, jangan tidak hanya melihat ya bagus sudah saya katakan ini bagus bagus cuma kan perlu direvisi. Ini tidak usah dicetak lagi, tidak perlu dicetak lagi. Nanti dikasih ke pembimbingnya baru dikasih nilai. Itu aja, selebihnya terus jadi sumbernya kalau ngambil punya orang itu nikah ya, ngambil punya orang harus di sumber, dikasih sumber ngicok namanya itu etika. Jadi dari sampai sekarang ini punya etika begitu ngambil punya siapa. Nanti kalau sampean itu suatu saat diminta dibuat yang ini kan sudah oh ya kalau saya punya yang orang sumbernya sudah, karena sekarang ini begitu gampangnya punya orang.
punya reputasi baik. Jadi saya ngajarkan itu karena ini harus dikasih sumber itu semata-mata takut suatu saat sampean itu diminta sama orang untuk buat itu sampai tak sempat ke minggu pulang kena lagiat dan habis. Jadi oke, mungkin itu saja. Nah, ini pentingnya belajar bahasa Indonesia. Ya sebenarnya nggak bisa ngomong cuma karena guru bahasa Indonesia. Coba halaman pertama dulu, halaman pertama dulu. Halaman pertama. Karena begini ya, ustadz-ustadz, santri-santri yang terhormat, Anda itu menulis, ada kriterianya, bukan asal nulis saja. Ya. Jadi desain, oke, tapi sebelum desain tulisannya bagaimana? Perlu diperhatikan. Di edisi di halaman pertama di sini banyak sekali teks-teks yang memang tidak layak cetak. Pertama, dari kata kepala sekolah tadi di pengaturan huruf kapital dan huruf kecil biasa. Ini sudah di kelas 2 saya sampaikan itu. Untuk nulis, pertama nama tempat. Nama tempat itu depannya harus besar, ya. Nama tempat depannya harus besar. Itu sudah aturan, tapi bisa kita ganti. Karena referensinya jelas. Itu kalau nggak salah kita ada penulisan bahasa Indonesia tulis kerak. Itu besar. Nama orang harus besar. Awalnya harus besar. Terus ada gelar di belakangnya itu harus besar. Nama orang, koma, spasi gelarnya. Sarjana pendidikan SPD. Jadi SD-nya S-nya besar, titik spasi P-nya besar, D-nya kecil karena sarjana pendidikan. Itu aturan-aturan yang memang kita sebenarnya tidak menyadari itu. Terus di dalam menulis di segi perataan teks, namanya perataan teks itu ya, di center tadi yang agak sedikit bingung, center tengah left itu kiri right itu adalah kanan ya, itu adalah pengaturan pemerataan teks. Di sana Anda mengambil center, hati-hati dengan mengambil pemerataan teks center, karena kalau di tengah-tengah kadang-kadang dalam penulisan sebenarnya tidak salah. Sah, gak apa-apa kamu ngambil center. Pakai center, karena kelihatannya lebih bagus dari frame-nya. Jadi di tengah-tengah frame-nya bagus, gak apa-apa. Cuma hati-hati dengan center. Karena kalau center itu biasanya komputer itu akan meng-convert secara otomatis. Jadi perhatikan di sana. Ada nama orang, ya, dan ada kata-kata yang terputus dan dilanjutkan di bawahnya. Jangan sampai itu, nah ini. Nih. Ya, pacet koma betul. Terus ini ada tadi saya lihat itu SMK, siswa SMK-nya harus besar, MFK hanya besar, hanya besar gitu ya. Terus di ini Seful kepada kepala sekolah SMK MFK yakni Bapak Seful Bari SPD. Nah itu sudah salah. Yakni Bapak gak usah disingkat. Kalau mau ditaruh Bapak gak usah disingkat. Terus Ebul Bahrinya huruf besar semua apa maunya boleh. S-nya besar, P-nya besar, T-nya kecil. Ya. Dan SPD jangan sampai terpisah karena satu paket. Masa Ebul Bahri sarjana di bawahnya PD. Nah, itu enggak. Jangan sampai terupload nanti malu-malu itu. Jadi perhatikan secara utuh ya kriteria penulisan. Terus itu lagi, banyak lagi salahnya yang tidak layak. Jadi dikoreksi lagi, diperbaiki lagi. Terus di sana ada struktur juga, kelola organisasi siswa ikrar. Apa itu?